Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan, hari ini kita bergembira atau memperbarui dan meningkatkan kegembiraan kita atas nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu dikirimnya yang mulia baginda Muhammad alaihissalam. Jadi hari ini itu gembira, hari gembira, maka dimplungan selawatan, boleh juga jivinan. Jivinan itu ya lunjak-lunjak itu karena gembira kepada Rasulullah SAW. Itu seorang sahabat saking gembiranya dengan Rasulullah, mereka itu sampai jingkrak-jingkrak karena Rasulullah. Ini baik aja itu. Ini kalau karena yang lain itu mungkin juga tidak baik. Jadi kalau kita ini dakwah keluar, naik gunung turun gunung, kita ini mau belajar risau karena agama, sehingga kita mendapatkan ana indal munkasirati qulubhum li ajli. Allah berfirman, aku bersama orang-orang yang hatinya remuk, sedih karena aku. Nah, ini peringatan maulid kita, bukan ingin sedih, ingin gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah yang terbesar adalah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Rahmat yang terbesar itu adalah Rasulullah setelah iman. Maka hari ini kita ingin gembira karena perintah Allah. Ya, orang itu yang benar itu sedih ya karena perintah Allah, gembira ya karena perintah Allah, senang karena perintah Allah, marah juga karena perintah Allah. Barang siapa yang senang karena perintah Allah, benci karena perintah Allah, memberi karena perintah Allah, menolak karena perintah Allah, dia telah sempurna imannya. Ini hari peringatan yang mulia baginda Muhammad SAW, kelahiran baginda Muhammad SAW. Kita peringati karena perintah Allah, karena Allah menyuruh kita memperingati hari-hari datangnya pertolongan-pertolongan Allah. Itu Allah memerintahkan kita untuk diperingati. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Maka Nabi kita pada waktu sebelum Muharram puasa dengan para sahabat untuk memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun. Maka ini hari ini kita memperingati yang lebih besar dari kemenangan Nabi Musa. Kita memperingati hari yang lebih besar dan yang terbesar,
kelahiran yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wasalam, sayyidul anbiya, berapa orang telah diselamatkan oleh Allah sebab beliau, yaitu orang-orang iman, dan berapa orang telah hancur sebab beliau, yaitu orang-orang kafir selama 1400 tahun ini. Dan ini terus berjalan terus sampai hari kiamat. Barokahnya Rasulullah terus berjalan sampai hari kiamat. Bukan hanya menenggelamkan Firaun. Kalau Nabi Musa diperingati karena menenggelamkan Firaun, ini Rasulullah nanti barokahnya Rasulullah itu akan menenggelamkan Dajjal, menenggelamkan Ya'jud Ma'jud, menenggelamkan seluruh kebatilan di dunia ini. Sehingga nanti akan datang suatu masa dunia ini enggak ada orang kafir lagi, orang iman saja. Bukan hanya Mesir, kalau Nabi Musa kan hanya Mesir. Seluruh dunia nanti akan habis orang kafir. Walaupun itu Ya'jud Ma'jud. Walaupun itu Dajjal. Sebentar lagi, enggak lama lagi. Semua ini dengan barokahnya kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini harus senang betul. Kalau senang betul pada baginda Nabi, kita insya Allah nanti di akhirat akan dikumpulkan beliau bersama baginda Nabi. Ini bagi orang beriman, kumpul dengan baginda Nabi lebih berharga dari segala nikmat yang ada di akhirat. Kurang jelas. Oh, kurang jelas. Kalau telinganya baik, insya Allah sudah jelas ini. Kalau tidak jelas, berarti speakernya apa telinganya ini? Apa tadi lo yang ya ini sudah ya tiga sudah. Innallaha witr yuhibbul witr. Di nikmat nanti di akhirat itu, oh, udah jelas ya. Bagi orang yang cinta kepada Rasulullah, enggak ada yang lebih tinggi melebihi nanti di akhirat itu bisa berjumpa, bisa bersanding dengan Rasulullah SAW. Di dunia ini saja, kalau orang itu bersanding dengan raja, presiden, merasa gembira. Padahal raja, presiden itu enggak ada apa-apanya itu dibanding dengan Rasulullah SAW. Kalau pangkatnya seluruh presiden, pangkatnya seluruh menteri, pangkatnya seluruh raja, pangkatnya seluruh wali, pangkatnya seluruh nabi, pangkatnya seluruh rasul, dibandingkan dengan pangkat yang mulia baginda Muhammad SAW, itu baru satu tetes. Wakulluhum min rasulillahi multamisun harfan minal bahri aw rushwan minad diyami. Bagaimana kalau kita bersanding dengan Rasulullah? Masya Allah. Orang Jawa, gunung, desa ya. Tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW, nanti bisa berdampingan dengan Rasulullah SAW. Moga-moga termasuk kita semua. Di antara bentuk mencintai Nabi adalah ini, memuji-muji Nabi dengan membaca syair-syair, selawatan-selawatan. Ini bagian dari cinta Nabi ini. Bagian, bukan semua. Karena ini juga sudah pernah dibuat oleh para sahabat. Ka'ab bin Zuhair juga memantunkan syair-syair di Masjid Nabawi
di depan Rasulullah SAW. Ada qasidah namanya qasidah Banat Su'ad. Itu qasidahnya Ka'ab bin Zuhair. Dia melantunkan syair-syair pujian kepada Nabi di depan Nabi. Dan Nabi senang. Dan Nabi senang. Sehingga Nabi memberikan selimutnya kepada Ka'ab sebagai hadiah pantun-pantun syairnya tadi. Maka berita ini didengar oleh seorang penyair namanya Busairi yang menulis syair Al-Burdah. Amin tazakur jiranin bidhi salami itu. Beliau nu pada waktu itu, pada waktu teringat cerita Ka'ab ini, beliau ini dalam keadaan sakit stroke lumpuh. Tapi di tengah-tengah stroke itu beliau teringat cerita ini. Timbullah gejolak kecintaan beliau kepada Nabi. Akhirnya nulis syair ini. Amin tadzakkur jiranin bidhi salami majastadam anjara min muqlatin bidami. Sampai seterusnya. Nah, ketika tengah-tengah nulis syair itu beliau mimpi jumpa Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah dikasih selimut kayak Ka'ab itu, dikasih selimut sama Rasulullah. Bangun tidur sudah jerantal, sembuh sehat. Maka saya suweneng dengan burdah amin tadzakkurin itu, suweneng saya. Kalau malam itu malah ya sholli wa sallim daiman abada sampai jam 2 malam itu anak-anak itu biasa itu. Katanya Ki Mahrus, pokoknya nek akeh malah ya sholli ora bakal kurangan beras jari ini. Terus Ki Mahrus wonten niku. Dikurang beras iki aja terus golek utangan. Maca iki ae malah ya sholli wa sallim daiman abada terus diwaca. Orang kurangan beras. Bukti ini mengke, tiang-tiang kampung ni, mantun niki mengke, khidmat dahar temeriki. Ini baru kaya berudah ni. Bukan saurunan, mangan mohon sebab. Jadi semalekan Allah Taala. Terus Busairi ini sudah sehat. Pagi-pagi pergi ke masjid, orang-orang pada heran, loh, ini kemarin stroke, uyak-uyuk, gak bisa jalan kok, tahu-tahu sudah sehat. Tahu-tahu ada satu ulama itu mendekati Busairi, kamu apa menyusun syair, lagu? Kenapa kamu tanya? Sudahlah saya tanya. Mulainya itu amin tadzakkur jiranin bidhi salami majastada manjara min muqlatin bidami. Loh, kamu kok bisa tahu? Sudahlah kamu nyusun apa enggak? Jawab. Iya, betul. Saya tadi malam tuh mimpi. Mimpi kamu tuh baca syair itu di depan Rasulullah. Rasulullah itu suweneng goyang-goyang, Rasulullah itu gini-gini, goyang-goyang. Wah, coba itu syairnya saya ingin punya itu. Oh, ini sudah saya bawa ini. Itu ceritanya amin tadzakkur jiranin itu. Jadi ada ceritanya ini syair sakti ini. Orang sekarang itu taunya cuman duit, pacul, garu, luku. Ini enggak ngerti ini garu lebih besar ini. Syair burdah ini akan mendatangkan macam-macam barokah dalam kehidupan kita menurut pengalaman para ulama. Kalau garu luku pacul itu menurut pengalaman para petani. Kalau aman amin tadzakkur jiranin itu sudah datangkan kebaikan-kebaikan barokah-barokah menurut pengalaman para wali. Sekarang ikut pengalaman para wali apa ikut pengalaman para petani? Dua-duanya, Pak. Ya.
kalau pagi ke sawah, malam baca ini. Jadi orang itu yang benar berpikir itu. Orang itu sekarang mengira bahwa pengalaman-pengalaman petani, pengalaman-pengalaman berdagang, pengalaman-pengalaman orang Amerika, pengalaman-pengalaman orang Cina itu dianggap itu suatu pengalaman yang wis eram. Betul-betul bisa ditiru. Orang iman tidak, ada pengalaman yang lebih tinggi dari itu. Pengalamannya para wali, pengalamannya para ulama, pengalaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Di antara bentuk kecintaan kita pada Nabi, ya memperingati hari kelahirannya, menyanjung-nyanjung beliau. Karena Allah menyanjung beliau. Wa innahu la'ala khuluqin 'adzim. Allah telah menyanjung beliau, laqad ja'akum rasul min anfusikum. Allah telah menyanjung beliau, inna fatahna laka fathan mubina. Allah telah menyanjung beliau, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka kita pun menyanjung beliau karena Allah telah menyanjung beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi. Di antara bentuk mencintai Nabi, meneruskan perjuangannya. Di antara bentuk mencintai Nabi, membentuk kampung yang seperti kampungnya Rasulullah SAW. Itulah kampung Temboro. Insyaallah. Kampung ini kamu jaga betul-betul. Hai orang Temboro, kalau kamu betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga kamu nanti duduk di surga bersanding Rasulullah SAW. Bagaimana kampungnya Rasulullah? Laki-lakinya semua mengamalkan agama, wanitanya, anak-anaknya semua amal agama. Sehingga orang-orang kafir, sangat benci kepada Islam, masuk ke Madinah, terkena suasana agama yang ada di Madinah, maka langsung berubah pikiran, masuk Islam. Dan ini sudah mulai terbentuk ini di Temboro ini. Dikit-dikit. Maka kita jaga betul-betul. Di pasar kita hidupkan agama, di rumah kita hidupkan agama. Bagus kalau di Temboro itu tidak ada televisi lagi, itu bagus sebetulnya. Gimana tadi, Elias? Syairnya gimana syairnya? Ya, coba. Lantunkan. Ayo do tinggal ne nonton televisi, timbang nonton TV, luweh becek ngaji. Masyaallah. Pesantren Al-Fatah, wadah kanggo ngaji, kumpul poro habaib lan poro kiai. Salli wa sallim la iman ala mada. Salli wa sallim la ala mada. Walani wal ashabi man qad wahada. Ini zaman Rasulullah itu enggak ada televisi, itu enggak ada. Rasulullah itu enggak ada zaman Rasulullah televisi. Ya enggak? Allah bisa enggak memberikan televisi kepada Rasulullah? Bisa enggak?
kok tidak diberikan? Ya? Berarti televisi tidak baik. Ya. Kalau umpama televisi itu baik, Allah akan kasih Rasulullah televisi. Orang Jepang bisa, orang Amerika bisa, orang Jawa pun juga pintar sudah sekarang. Jadi kita harus berpikir begitu itu. Kenapa Rasulullah tidak memberikan itu kepada Rasulullah? Berarti tidak baik. Zaman Rasulullah itu ada HP enggak? Allah bisa enggak memberikan HP kepada Rasulullah? Nah, kenapa tidak diberikan? Karena tidak baik. Wis pinter. Nek gak ngono kuwi gak pinter berarti. Coba kita renungi. Ini cara berpikirnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika harta benda, padahal halal nih, harta benda halal 100%, datang berbondong-bondong ke Madinah dari seluruh dunia, maka Sayyidina Umar itu nangis. Hei, kenapa nangis? Katanya para sahabat, ini kan waktu syukur kok nangis. Kalau umpama harta benda berbondong-bondong ini bagus, tentu Allah akan berikan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar. Kok Rasulullah Abu Bakar tidak dikasih seperti ini? Kok yang dikasih saya? Apa saya lebih baik dari Rasulullah? Enggak mungkin nih. Ini pasti musibah ini. Padahal ini barang halal ini. Nanti jangan ada yang bilang HP itu apa haram. Pokoknya begitu, pokoknya Rasulullah tidak, ya sudah. Ini barang halal 100%. Datang pada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar nangis. Loh, kenapa tidak datang sama Rasulullah, kok datang sama saya? Ini jelas enggak bagus ini. Begitu cara berpikirnya pecinta Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kampung ini kita jaga, rumah-rumah kita hidupkan taklim, kita hidupkan amalan. Pasar-pasar, toko-toko, jalan-jalan, sawah-sawah, semua kita hidupkan agama. Insya Allah, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, supaya kita bisa duduk bareng dengan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Di antara bentuk cinta pada Rasulullah, dakwah. Kita sebarkan agama itu, jangan mikir temboro saja, jangan mikir pesantrennya sendiri saja. Bagaimana seluruh pesantren hidup agama, seluruh pesantren hidup agama, hidup sunnah Nabi, hidup mujahadah untuk agama. Karena kalau pesantren itu walaupun namanya pesantren, tapi kalau tidak hidup suasana agama yang kuat, seperti saya ceritakan tadi malam itu, akhirnya nasibnya kayak itu, ada plang tulisan perguruan pencak silat internasional, nah, isinya orang pijetan. Bagaimana bisa jadi pendekar? Wong isinya pijetan semua. Akhirnya jadi tukang pijet dan tukang dipijeti. Namanya perguruan pencak silat yo, isinya wah latihan jurus. Ya enggak? Pernapasan dari hidung, dari mulut. Kebuan, jotosan, namanya perguruan pencak silat. Lah kok perguruan pencak silat isinya orang pijetan? Bisa jadi pendekar gak kira-kira? Nah, gak bisa. Ada plang tulisan kem tentara Kopassus Nasional Indonesia. Tapi di situ tidak dilatih jadi tentara. Akhirnya orangnya itu masya Allah kurus-kurus, bengkring, loro-loronan, pilek,
Bagaimana suruh perang? Belum perang aja sudah sakit. Ini keadaan pendidikan-pendidikan umat Islam di Indonesia itu. Katanya pendidikan agama, tapi di situ tidak diajari bagaimana mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Akhirnya timbullah orang-orang banci, setengah-setengah, gagah jelita. Ngomongnya pinter, Quran, hadis pinter, bengi turu wae, ka ono mujahadah. Maka kita sebarkan agama ini ke seluruh tempat di seluruh dunia ini. Insyaallah ini kita niatkan. Di antara bentuk cinta kepada Rasulullah, hidupkan masjid kita dengan amalan Rasulullah SAW. Masjid itu pagi hidup, sore hidup, malam hidup, begitu masjidnya Rasulullah. Lalu para sahabat itu mau ke pasar, mampir ke masjid dulu, sholat dua rakaat, pergi ke pasar. Nanti kalau pulang dari pasar, ke masjid dulu juga, baru pulang ke rumah. Ada sahabat yang sudah tua, pikirannya sudah tua ya. Ke pasar, habis belanja langsung pulang. Sampai di rumah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada apa? Lupa, belum sholat di masjid tadi saya. Langsung balik ke masjid, sholat ke masjid, baru pulang ke rumah. Itulah masyarakat Madinah. Sekarang saya tanya orang Tembora ini, yang pulang dari pasar atau berangkat ke pasar, ke masjid dulu sholat dua rakaat, sudah ada belum? Buat enten wani, ajeng teng pasar, teng masjid lain, sholat rong rakaat, enten yang nawa dereng. Kita itu dereng enten kita. Nek mulai dienten nih, mulai dienten nih kita sendiri. Ini kurang gih buat nangel tuh nih neng pasar, sholat sih neng masjid, nopo mana nih pasar sedek masjid nih al amanah nih Nah, nomor itu sholat dhisik. Mungkin insya Allah teng pasar itu beton nur teng pasar ini. Sehingga wong liomboro sing lebu pasar sing nopo niku rambutnya enten genine ini bu. Nah, ini mungkin harus dianyep terus ditutupi. Dan nah, ini genine ora iso ditutupi to. Kobong kabeh kok. Nah, ini sebabe nah, kita niki anu. Yo sik kepanasan. Mungkin disolati dhisik terus nek nang pasar. Mulih ke pasar, salat sik rakaat ndonga. Ya Allah, nyen paring hidayah umat niki, khususnya teng tiyang pasar-pasar niku. Insyaallah kita niat mangke. Nah, ngaten niku. Masyaallah. Wong-wong biyen, orang-orang zaman dulu itu katanya ceritanya ayah saya, orang Tembora ini itu kalau ke sawah, terangkil ini, dulu sawah ini, terangkil ini kalau ke sawah itu terus nanti jam 9 ke kali bawah itu mandi ya, terus sholat duha, setelah itu sarapan, ini sarapannya itu jam 10, zaman dulu itu begitu. Itu ceritanya saya itu, saya belum tahu. Dan ayah saya itu dikasih arahan sama mbah saya itu aneh arahannya itu. Pokoknya kamu kalau di kali itu sholat, apalagi kalau di kali itu ada batu-batu yang kelihatannya halus itu, kamu sholat di situ. Barangkali Nabi Khadir pernah sholat di situ, kamu dapat berkahnya, katanya begitu. Sehingga anak kecil digitu kan, oh seneng. Akhirnya si kali itu sholat. Eh ini kok ada batu halus ini? Nah, mungkin Nabi Khadir pernah di sini sholat di situ akhirnya. Itu ajarannya orang-orang dulu itu kayak begitu kepada anak-anaknya. Akhirnya anaknya jadi anak yang baik, seneng ibadah. Kita begitu insya Allah ya.
Jadi sembahkan Allah Ta'ala, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah kita bawa setiap waktu, setiap saat. Di mana saja banyak baca selawat, ya. Di mana saja hidupkan sunnah, di mana saja meneruskan perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, malaikan. Saat ini dungo bang ya. Jadi ini santri-santri semua yang hadir di sini, habis doa ini langsung ke kompleknya masing-masing. Mana sih ikut? Langsung ke kompleknya masing-masing, nanti ada selamatan di kompleknya masing-masing. Manisyo tuh. Kecuali santri manisyo. Santri manisyo yang kecil-kecil itu nanti makannya di sini. Kasihan nanti ke sana kelaparan nanti dia. Yang santri manisyo makannya di sini. Yang lain-lain berangkat ke kompleknya masing-masing, khidmat di sana. Dan kecuali anak desa Temboro dan undangan. Undangan-undangan mungkin mantun dungo diaturi lenggah rumian dan beriki dahar sarang-sarang dan beriki. Terus santri-santri ini hari ini sore nanti itu acaranya bikin selawatan di halakahnya masing-masing. Jadi sore nanti pelajaran kelas prai. Alhamdulillah, bagaimana maksudnya? Pelajaran kelas prai gantinya selawatan untuk memurupkan, menyalakan api cinta kita kepada Rasulullah SAW. Katanya Habib Ali Al-Habsyi di Simtud Durar itu, saya di surga itu kalau enggak ketemu Nabi saya enggak seneng kok. Saya itu senang masuk surga itu karena Rasulullah itu ada di situ. Ya saya senang ke situ. Mau Rasulullah itu enggak ada di situ, saya enggak mau masuk. Ini kalau bukan karena maulid itu, enggak akan saya peraikan itu kelas. Tapi gara-gara maulid, demi cinta sama Rasulullah ya, sudahlah, biar agak gembira ini anak-anak. Insyaallah ya. Maghrib sudah mulai ngaji lagi. Untuk mencintai Nabi juga ngajinya. Bukan untuk meninggalkan Nabi. Tidak ada meninggalkan Nabi. Salawat untuk mencintai Nabi, ngaji juga untuk mencintai Nabi, dakwah juga untuk mencintai Nabi. Bukan hanya itu saja, kita ingin mati bersama Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Apa lagi? Kelanya? Cukup ya. Sekarang kita doa. Ila hadri sayyidina maulana habibina syafi'ina qurrati ayyidina Muhammadin Abdullah an-nabiyil ummi al-hashim al-qurashi sallallahu wasallam wa baraka alaihi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام شاول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ini saya pernah tanya sama guru saya itu, saya Ismail Zain itu, orang Yaman di Mekah. Syaulillah ilmu al-fatihah itu benar apa enggak? Katanya enggak benar katanya.
Gak usah sya'un lillahi al-fatihah, itu orang Arab gak paham katanya. Al-fatihah itu tok aja, jangan sya'un lillahi itu. Saya sendiri gak paham itu apa maksudnya katanya. Al-fatihah saja katanya. Tapi sya'un lillahi paham-paham. Kalau Jawa paham, saya bilang gitu. Kalau Arab gak paham, terserah kamu. Thumma ila jami'i khulafaihi wa warasati ahwalihi wa ulumihi wa asrarihi radiyallahu ta'ala anhum syaulillahi lamul fatiha. A'udhu billahi minashtajib sallallahu rahman rahim alhamdulillahi rabbala amin rahman rahmanik yamdin iyaka rabdu iyaka nasta'alani ke nasra'u sallam sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatu ba'ali wa rahmatu amin jami'il muslimin al-fatiha sallallahu rahman rahman اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل ذنب والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا تولت أمره ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا تولت أمره ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا عندنا على قضائها ويسرتها ونجحتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا منتهى كل شكوى ويا سماع كل نجوى يا منتهى آمالنا وغاية رغبتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما وذرية طيبة ورزقا حلالا واسعا مباركا وشفاء من كل داء اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك بأنك أنت الله والله إنك أنت الله والله إنك أنت الله والله إنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا خطايانا وتيسر أمورنا وتقضي حاجاتنا وتأمن روعاتنا وتستر عوراتنا وتجمع شملنا وتجمع شتات أمورنا خلنا احتلنا في شؤوننا كلها بارك لنا فيها بارك لنا فيها بارك لنا فيها كن لنا في شؤوننا كلها كن لنا في شؤوننا كلها أيدنا في أمورنا كلها أيدنا في أمورنا كلها كن لنا في شؤوننا كلها أيدنا في أمورنا كلها بارك لنا في أمورنا كلها بجاه سيدنا مولانا حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاه أصحابه وذريته والتابعين لهم
ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.